Tanpa harus kamu bilang. Mbak udah ngelakuin sendiri kok. Mbak juga maunya begitu. Tapi seharusnya ancaman kamu ini bukan kamu beri ke Mbak. Tapi ke suami kamu tercinta dong, Sa. Sepertinya dia kok. Dia yang terus mendekati aku dan Rena. Karena dia ingin sekali dekat sama Rena. Ya, gak apa-apa. Walaupun hasilnya masih belum ada titik terang. Yang penting udah usaha kan? Saya rasa memang pelakunya memang sengaja sih. Atau mungkin dia sudah mempersiapkan berbagai cara supaya gak ketahuan. Maka CCTV-nya mungkin dihapus sama dia. Pelakunya sangat profesional sekali untuk menutupi identitas. Dan untuk menutupi bukti-bukti. Canggih banget kan skenario gue? Sempurna. Tinggal satu-satunya bukti. Berarti masih ada petunjuk lain. Petunjuk yang mana ya? Yang dimaksud Amar. Padahal gue harus nemuin bukti lain. Yang dimaksud Andin dan Amar. Dan kalau gitu gue balik ya. Silakan. Permisi. Gue sibuk cari tahu soal kematian Keisha. Suami lo malah mepet ke mantannya. Sia. Bisa-bisanya lo manas-manasin gue, Rick. Enggak. Elsa, lo gak boleh emosi. Lo gak boleh gegabah lagi. Lo harus tenang untuk hancurin Mbak Andin. Abain dulu gangguan Ricky. Sekarang lo harus fokus dulu buat menghancurkan Mbak Andin. Seperti dia menghancurkan gue dengan kematian Keisha. Oh iya, gue inget. Nino kan mau hadiahin Rena. Sebaiknya gue hubungin Nino. Assalamualaikum, Sa. Waalaikumsalam, No. Aku mau nanya soal ini. Kamu kan mau kadoin Rena. Nanti aku sekalian mau ketemu sama Mbak Andin ya. Nanti biar sekalian aja kasih kadonya ke Mbak Andin, ya. Tapi Andin baru habis dari kantor aku. Kayaknya masih di jalan. Oh ya. Ya gak apa-apa, tapi masih bisa ketemu sama Mbak Andin kan? Yaudah. Terserah kamu. Oh iya. Kamu kadonya taruh di mana? Ada di rumah, di atas meja kerja aku. Kamu ambil aja di situ ya. Oh gitu. Yaudah. Aku ambil ya. Makasih ya. Mudah-mudahan kali ini Elsa gak bikin masalah sama Andin. Anak-anak, perhatikan Miss ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan Clean and Clear Day. Miss. Ya, Reina. Clean and Clear Day itu apa sih, Miss? Oke, Miss akan jelaskan ya. Jadi khusus untuk hari ini, kita akan menciptakan kelas yang bebas dari sampah. Nah, setiap kelas diwajibkan untuk menjaga keindahan dan kebersihan kelasnya masing-masing ya. Jadi sampai di sini jelaskan anak-anak? Jelas, Miss. Oh iya. Jadi nanti di setiap hari Jumat akan diumumkan kelas mana yang paling bersih dan tidak bersih. Yaudah, sekarang semuanya boleh keluar kelas untuk ngambil peralatan ya. Ya, Miss. Joanna,
aku mau ke kamar mandi dulu ya. Oke, Reina, tapi jangan lama-lama ya. Kan kita mau bersih-bersih. Iya. Teman-teman. Selamat siang, Bu Andin. Ya. Ada Bu Elsa datang ke kantor dan katanya mau menemui Ibu. Atau biar saya bilang kalau Bu Andin sedang tidak bisa ditemui karena lagi ada meeting atau... Ya, udah suruh dia masuk. Oke, baik. Biar saya sampaikan, Bu. Gue boleh minta tolong lagi gak sih? Tolong dong anak lo itu jauhin suami gue. Bisa kan? Minta tolong mulu kamu. Tanpa kamu harus minta tolong. Itu udah niatan Mbak dari awal kok. Dan kamu lihat sendiri kan? Apa yang udah Mbak lakuin? Terus lo bisa gak jauhin suami gue? Gak usah deket-deket. Karena gue ya... Nggak akan ngelepas Nino sih sampai kapanpun. Bisa kan? Siapa yang mau deketin suami kamu sih, Sa? Aku nggak ada niatan sedikit pun buat deketin suami kamu. Dan satu lagi. Kalau apapun yang dikasih dari Nino, untuk lo dan anak lo, jangan diterima. Bisa. Apapun yang kau minta, tanpa harus kamu bilang. Mbak udah ngelakuin sendiri kok. Mbak juga maunya begitu. Tapi seharusnya ancaman kamu ini bukan kamu beri ke Mbak. Tapi ke suami kamu tercinta dong, Sa. Sepertinya dia kok. Dia yang terus mendekati aku dan Reina. Karena dia ingin sekali deket sama Reina. Dan untuk masa pemberian, kau pikir emang Mbak juga gak bisa kasih. Mbak juga gak bisa beli. Apalagi Mas Al, suami Mbak, sudah mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari. Untuk anak tersayangnya Reina. Jadi kalau kamu mau ngomong kayak gini, kamu ngomonglah sama suami kamu. Untuk gak usah datang, untuk gak usah memberi. Kalau bisa untuk gak usah ketemu lagi. Ada lagi yang pengen diomongin? Mbak masih banyak kerjaan. Kok Mbak Andin udah gak mau tunduk lagi? Dan dia gak takut lagi sama ancaman gue. Tahu jalan keluar kan? Mau dianterin? Sama security? Thank you ya. Buat waktunya. Teman-teman, mumpung nggak ada Miss Ayu, kita ke gudang aja yuk. Ayo. Ngapain kita bersih-bersih kayak gitu? Itu kan kerjaan office boy. Iya, kita tuh bukan kerjaan kita. Ya udah, kita ke gudang aja yuk. Ayo yuk. Teman-teman, kita di sini aja daripada di kelas. Ngapain? Iya, betul tuh. Aduh. Tuh kan,
diri sama Dika. Kok mereka pada lari sih kayak ketakutan? Itu kayak suara Aldi. Kok dia kayak ketakutan gitu deh. Aduh, kejar. Aldi, kamu kenapa? Itu Reno.